Halo KM Tong Kids, ketemu lagi bersama Lause. Nah, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Lause harap adik-adik di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat bersama papa-mama ya. Nah, karena kita semuanya dalam keadaan baik, Lause pengen nih ngajakin adik-adik untuk nyanyikan pujian ini. Hello, hello, halo, halo. Udah siap? Mari kita nyanyikan pujian nih. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, ciu-ciu-ciu-ciu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus beserta. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu, ciu, ciu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Sebab ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus bersertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu sebab Yesus bersertamu. Oke, kita sudah memuji Tuhan dan dikatakan bahwa kamu jangan perlu takut, jangan perlu sedih karena Tuhan Yesus selalu bersertamu. Yuk kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bertemu kembali di dalam acara ini Tuhan.
Kami berdoa kiranya Tuhan mau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan sebagai anak Tuhan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menciptakan alam semesta ini. Ada matahari. Terus apa ada lagi? Ada bulan. Ada bintang. Ada bumi yang kita injak sekarang ini. Dan ada lautan. Dan Tuhan juga menciptakan hewan-hewan. Hewan-hewan yang lucu. Tapi juga ada hewan yang besar. Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan serta manusia. Nah sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang kebesaran Tuhan kita yang sanggup mendatangkan banjir yang sangat besar. Namanya itu adalah banjir air bah. Nah dalam lagu ini kita akan menyanyikan kebesaran Tuhan. Kita bersama-sama nyanyikan ya. Ayo. Cipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat ia. Tiada, tiada mustahil baginya. Sekali lagi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil bagi dia, oh tiada mustahil bagi dia. Gagah perkasa, penasehat ia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai semuanya, apa kabar? Apakah kalian masih ingat di masa-masa awal pandemi COVID? Di masa itu, kita harus di rumah saja. Gak boleh kemana-mana. Kalian seneng gak sih kalau disuruh di rumah aja? Mungkin ada beberapa anak yang seneng, enak bisa main game seharian. Tapi kira-kira kalian tahan berapa lama di rumah aja? Satu hari? Atau satu minggu tahan? Atau mungkin satu bulan masih tahan? Kalau satu tahun, tahan nggak di rumah aja? Wah, bisa jamuran itu di rumah. Nah, di Alkitab ada loh kisah tentang orang-orang yang berada dalam rumah selama satu tahun lebih. Dan rumahnya itu goyang-goyang. Wah, bisa pusing tuh. Kita sama-sama mau dengar kisahnya. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan kisah tentang Engkau. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami mengerti dan lakukan. Sehingga kami boleh makin kenal Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, setelah Kain dan Habel, Adam dan Hawa itu masih punya banyak anak lain. Dan anak-anak yang lain itu juga punya keluarga masing-masing dan keturunannya. Bumi ini jadi semakin banyak orang. Tapi sayangnya, orang-orang yang banyak itu makin lama makin jahat. Mereka
makin lama makin berdosa. Padahal kalian masih ingat, di awal Allah menciptakan dunia dan segala isinya ini, Allah berkata bahwa sungguh amat baik. Sungguh amat baik, tapi manusianya makin lama makin jahat. Mereka membunuh, mereka bertengkar, mereka iri, mereka mencuri. Wah, banyak sekali dosa-dosa yang lain. Dan yang paling parah, mereka melupakan Allah, pencipta mereka. Sedih ya, kita aja sedih. Apalagi Allah. Coba kita lihat dalam Kejadian 6, ayat yang ke-6, di situ mencatat, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Pastilah Allah sedih, sudah menciptakan dengan sungguh amat baik, manusianya enggak tetap baik, tapi makin lama makin jahat. Terus Tuhan bertindak apa? Kita baca ayat selanjutnya ya. Di Kejadian 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Menghapuskan dengan cara apa? Dengan mengirimkan air bah yang akan memusnahkan segala yang hidup di muka bumi. Air bah? Apa itu air bah? Air bah itu adalah hujan yang sangat lebat dan dalam jangka waktu yang lama. Hujan lebat itu akan turun selama 40 hari, 40 malam. Wah, lama banget. Hujan beberapa hari aja bisa bikin banjir. Apalagi ini, 40 hari, 40 malam hujan lebat. Airnya nanti akan makin lama makin naik. Naik ke atap rumah. Naik ke atas pohon. Menutupi gunung. Dan kemudian seluruh bumi akan tertutup dengan air, dan segala yang hidup di darat musnah, mati. Sebegitu mengerikannya hukuman Allah terhadap dosa. Katanya Allah mengasihi manusia. Masa sih Allah menghukum dengan sebegitu mengerikan? Allah adalah Allah yang suci, Allah yang membenci dosa. Dosa harus dihukum, tapi juga sekaligus Allah yang mengasihi. Bukti kasihnya Allah adalah Allah memilih Nuh, satu orang yang diangkat Allah, diberi kasih karunia Allah sebagai bukti kasih Allah. Nuh adalah seorang yang taat kepada Allah. Allah menyuruh Nuh membuat bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera adalah kapal yang sangat besar. Seberapa sih besarnya? Kalian tahu lapangan sepak bola? Nah, bahtera ini lebih panjang daripada lapangan sepak bola. Wah, panjang banget tuh. Allah suruh Nuh bikin bahtera dengan panjangnya 135 meter. Lebarnya 22 meter dan tingginya 13 meter. Itu kira-kira setinggi gedung 3 lantai. Wah, besar banget ya. Dan Allah menyuruh Nuh membuatnya bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Bikin bahtera segitu besarnya pasti susah. Betul, itu pekerjaan yang gak mudah. Nuh dibantu dengan 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Nuh mengerjakan pembuatan bahtera itu berpuluh-puluh tahun. Dan selama Nuh mengerjakan bahtera itu, Nuh juga mengabarkan ke orang-orang di zamannya. Hei,
akan ada penghukuman Allah lewat air bah. Ayo, kalian percaya, masuk ke dalam bahtera bersama saya, supaya kalian selamat. Apakah orang-orang di zaman Nuh percaya? Enggak, mereka mengabaikan omongan Nuh, bahkan mereka mengejek Nuh. Sampai suatu saat, bahtera itu sudah jadi. Setelah bahtera itu jadi, 7 hari sebelum air bah itu datang, Allah mengirim binatang-binatang untuk Nuh bawa masuk ke dalam bahtera. Ada masing-masing 7 pasang binatang yang tidak haram dan burung-burung di udara. Sedangkan binatang yang haram masing-masing 1 pasang. Nuh dan keluarganya juga membawa banyak sekali bahan makanan untuk masuk ke dalam bahtera untuk persediaan makanan mereka selama di bahtera. Setelah semuanya beres dimasukkan dalam bahtera, kemudian Nuh dan keluarganya. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya laki-laki, dan 3 menantunya, 8 orang ini saja yang masuk dalam bahtera. Setelah masuk, maka Allah sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Dan tidak ada lagi yang bisa masuk dalam bahtera. Setelah pintu bahtera itu ditutup, maka mulailah hujan yang sangat lebat itu turun. Mata-mata air di bumi ini memancar keluar airnya. Dan itu terjadi 40 hari, 40 malam. Wah, hujan yang sangat lebat. Dan itu memusnahkan semua yang hidup di darat dan burung-burung di udara. Semuanya mati. Air itu menguasai bumi, liputi bumi selama 150 hari. Dan setelah 150 hari itu, maka Allah mendatangkan angin yang sangat kencang untuk meniup air itu supaya air itu bisa makin lama, makin surut. Sampai suatu waktu, bahtera Nuh kandas di sebuah pegunungan yang bernama Pegunungan Ararat. Setelah beberapa bulan kemudian, Nuh kemudian membuka tingkap atas bahtera. Nuh melepaskan seekor burung gagak. Burung gagak ini pulang pergi. Langsung terus sampai airnya menjadi surut. Nuh juga melepaskan seekor burung merpati. Burung merpati ini terbang. Balik lagi ke bahtera. Tandanya bumi masih penuh dengan air. Dia gak bisa bertengger di mana-mana. Jadi dia pulang lagi ke bahtera. Nuh menunggu 7 hari. Setelah 7 hari, Nuh kembali melepaskan burung merpati ini. Burung merpati ini terbang dan dia pulang bawa sepucuk daun zaitun yang segar. Nuh tahu air di bumi mulai surut ini. Nuh tunggu lagi 7 hari. Dia melepaskan lagi burung merpati itu. Burung merpati ini terbang dan gak pulang lagi ke bahtera. Berarti Nuh tahu air di bumi sudah mulai kering. Beberapa waktu kemudian, Allah memerintahkan Nuh dan seisi bahtera itu untuk keluar dari bahtera. Wah, hal pertama yang Nuh lakukan waktu keluar dari bahtera adalah dia mempersembahkan korban. Dia mendirikan mezbah, mengucap syukur atas penyertaan Allah selama lebih dari 1 tahun Nuh berada dalam bahtera. Dan waktu Allah mencium bau persembahan itu, wah, Allah suka bau persembahan itu. Dan dia berjanji tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Dan sebagai bukti, sebagai tanda dari janjinya Allah, ada pelangi yang membusur di langit. Begitu kita lihat pelangi, kita ingat Allah setia pada janjinya, menjaga janjinya untuk tidak lagi menghukum bumi dengan air bah.
Allah kita, Allah yang adil, Allah yang menghukum dosa. Tapi sekaligus, Allah yang mengasihi, Allah yang menyediakan jalan untuk manusia bisa selamat. Sekarang kita mau review ya pelajaran hari ini dengan tanya jawab. Yang pertama, saya mau tanya, kisah Nuh dan air bah itu tercatat di Alkitab, di kitab apa? Ya betul, di kitab Kejadian, kitab pertama dari Alkitab. Sekarang yang kedua, kenapa sih Allah mendatangkan air bah di zamannya Nuh? Kira-kira kenapa ya? Kok di zaman Nuh Allah mendatangkan air bah? Ya, karena manusia yang awalnya diciptakannya sungguh amat baik itu makin lama makin jahat dan melupakan Allah. Ingat, dosa harus dihukum. Waktu bahtera itu jadi, kan bahtera itu sangat besar tuh. Pintunya juga pasti sangat besar. Siapa sih yang menutup pintu bahtera itu? Ya, Allah sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Setelah 1 tahun lebih Nuh berada dalam bahtera, hal pertama apa yang Nuh lakukan setelah keluar dari bahtera? Tuh, mendirikan mitzbah bagi Tuhan. Nuh mengucap syukur atas penyertaannya Tuhan. Tanyaan terakhir, apa yang Allah berikan sebagai tanda bahwa Allah tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah? Pelangi yang indah itu sebagai bukti, sebagai tanda kesetiaannya Tuhan akan janjinya. Wah, kita sungguh mengucap syukur ya, Allah yang begitu baik buat kita, Allah yang suci, Allah yang membenci dosa, Allah yang menghukum dosa, tapi sekaligus Allah yang mengasihi, Allah yang menyediakan cara supaya manusia bisa selamat. Dan hanya ada satu cara manusia bisa selamat. Kita lihat di zaman Nuh, hanya ada satu cara. Apa itu caranya? Masuk ke dalam bahtera. Nuh Allah pakai untuk mengabarkan kepada orang-orang di zamannya. Ini loh, cuma ada satu cara bisa lepas dari penghukuman Allah lewat air bah. Masuk ke dalam bahtera. Tapi orang-orang itu mengabaikannya. Gak percaya sama omongan Nuh. Dan ketika pintu bahtera itu ditutup, kesempatan itu habis. Orang-orang itu udah gak bisa lagi menggunakan cara yang Allah sediakan untuk mereka selamat dari penghukuman Allah. Bagaimana di zaman kita? Allah tetap menyediakan cara. Dan tetap hanya ada satu cara. Hanya ada satu cara kita, manusia yang berdosa ini, bisa selamat dari hukuman Allah. Dengan apa? Dengan percaya kepada Yesus yang sudah menanggung hukuman dosa di atas kayu salib. Hanya itu satu-satunya cara yang Allah berikan, yang Allah sediakan untuk kita, semua orang yang berdosa ini, bisa lepas dari penghukuman kekal Allah atas dosa-dosa kita. Gak bisa dengan uang yang banyak. Gak bisa juga dengan kebaikan kita. Gak bisa juga dengan kita bergantung sama orang lain. Gak. Itu keputusan pribadi. Kamu yang harus memutuskan untuk percaya kepada Yesus atau tidak. Dan Allah punya waktu. Di zaman Nuh, waktu pintu bahtera ditutup, itu kesabaran Allah sudah habis. Kesempatan gak ada lagi. Di zaman kita, kalau Allah bilang waktu kita di bumi ini sudah cukup, kesempatan kita lewat. Kesabarannya Allah kepada kita sudah habis. Jangan sampai kesabaran Allah pada kita habis dan kita mendapat hukuman kekal atas dosa-dosa kita. Jangan abaikan ajakannya Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Percayalah kepadanya, karena itu
adalah satu-satunya cara engkau bisa selamat dari hukuman dosamu. Kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur memiliki Allah seperti engkau. Allah yang menghukum dosa karena engkau adalah Allah yang adil. Tapi sekaligus Allah yang begitu mengasihi manusia. Allah yang menyediakan satu cara untuk kami lepas dari hukuman dosa kami. Tolong kami, supaya kami tidak menunda-nunda untuk membuat keputusan percaya kepadamu. Miliki juru selamat yang sungguh akan melepaskan kami dari hukuman dosa kami. Dan jika kami sudah memilikinya, kami mau mengabarkan kepada orang-orang lain cara untuk kami bisa selamat dari hukuman dosa kami. Tolong kami Tuhan untuk sungguh jadi anakmu. Untuk sungguh mau dipakai Tuhan menceritakannya kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita hafalkan ayat hafalan kita. Diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9a. Di sana dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Aku di sini siapa? Yesus. Itulah yang dimaksud aku di ayat ini. Kita ulang ya ayatnya. Yohanes 10 ayat 9a. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ingat kisah hari ini? Allah yang membenci dosa menghukum dosa, sekaligus Allah yang menyediakan cara kita bisa selamat. Sampai jumpa minggu depan di kisah-kisah Allah yang begitu luar biasa lainnya. Tuhan berkati kalian semua. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar taat. Mentaati firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Ayo kita berusaha seperti Tuhan Yesus yang selalu taat kepada Bapa-Nya. Kita nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan kita kepada Tuhan, ingin selalu taat kepada-Nya. Nyanyikan lagu ini ya, TAAT, taat. TAAT, 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 taat. Saya mau mengerti Yesus, TAAT, taat. TI suci, S U C I suci. Saya mau mengerti Yesus, S U C I suci. Baik, saya mau seperti Yesus. Baik, baik. Mari kita nyanyikan dari awal lagi. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT, taat. S-U-C-I suci, S-U-C-I suci. Saya mau seperti Yesus, S-U-C-I suci. B-A-I kabai, B-A-I kabai. Amin. Kita belajar taat, baik dan suci seperti Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri persekutuan kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu bersama-sama di dalam Kaim Tong Kids yang kami boleh jalani hari ini. Mari ya Tuhan,
Berkati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai pujian penutup kita. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa kembali, KM Tong Kids. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, yuk kita menuju Tuhan bersama LSC. Yang mau gabung, silakan scan barcode dan isi formulirnya. God bless you.